Bapak-bapak semua, terima kasih untuk semua media, semua hadirin yang hadir. Pada hari ini kami telah meresmikan pembentukan klaster-klaster dalam penanggulangan pencemaran di Pelabuhan Banten. Adapun tujuannya adalah untuk bagaimana pemenuhan PM58 tahun 2013 itu biar terlaksana dengan sepenuhnya. Di sini kami membentuk klaster-klaster ini tujuannya apa? Karena daerah kita ini cukup luas sehingga kita bentuk-bentuk klaster. Apabila nanti terjadi hal-hal yang tidak sesuai, ya, terjadi tumpahan minyak atau tumpahan berbentuk barang berbahaya ke laut, kita sudah punya sistem penanggulangan untuk mempermudah dalam penanggulangannya. Di samping itu juga tujuannya adalah bagaimana untuk kedepannya laut kita ini bersih, seperti yang saya sampaikan tadi, clean ocean. Jadi tujuannya adalah bagaimana generasi-generasi kita yang akan datang merasakan bahwa pelabuhan kita ini memang sudah terjaga dengan baik, aman dari polusi atau pencemaran yang diakibatkan oleh pengoperasian kapal yang ada di daerah kita. Jadi itulah mungkin kita bentuk dengan istilah pendekar Banten. Kan seperti kita ketahui, kalau kita sudah jadi pendekar, kita kan harus bisa mampu di dalam penanganan secara tersistem, terstruktur, sehingga di dalam setiap kegiatan itu kita dapat laksanakan dengan Pak, baik. Sebelumnya kan Pak, pemenuhan dari TUKS maupun BUP sendiri ini seperti apa Pak? Jadi kalau dari TUKS, BUP itu kan ada persyaratan sendiri Bu, ya. Tapi kan di dalam pelaksanakan aplikasinya kan kita membuat, karena luasnya daerah kita membuatkan suatu sistem, sehingga dengan sistem itu nantinya di dalam penanggulangan atau dalam hal-hal terjadi kecelakaan-kecelakaan, kita lebih mudah menanganinya masing-masing BUP, masing-masing TUKS, karena dengan keterbatasan sarana yang prasarana kita punya itu, kita bisa maksimalkan dengan baik. Pak, sekiranya dalam klaster ini kan pengelompokan Pak ya? Siap. Nanti ada berapa banyak sih Pak perusahaan atau pabrik yang di sini dikelompokkan untuk melakukan penanggulangan bersama? Jadi kita semua itu sudah kita data semua, semua nanti kita klasterin semua. Jadi semua yang ada di TUKS versus yang di kita itu kita jadikan semua menjadi klaster-klaster. Ini klaster yang pertama, jadi kita akan resmikan lagi yang lain-lainnya, sehingga dengan klaster-klaster itu harapannya apa? Semua nanti merasa bertanggung jawab bersama-sama kalau sudah menjadi klaster-klaster itu. Jadi enggak klaster satu, klaster enggak. Dan di situ kita akan bentuk SOP-nya masing-masing klaster nanti. Penanggung jawab klaster-klasternya nanti akan kita bentuk di situ. Pak, apa yang diminta, sekiranya penting diminta untuk TUKS atau BUP supaya penanggulangan pencemaran ini dijalankan secara benar? Apa yang diminta kepada TUKS? Jadi gini, sebenarnya kejadian ini kan kita nggak tahu. Cuman kita nggak tahu kapan terjadi dan kita harapkan itu tidak terjadi dan di mana akan terjadi. Kita hanya mengantisipasi mengklasterkan ini apabila nanti terjadi. Jadi kita sudah punya sistem kalau terjadi. Kita harapkan ini tidak akan pernah terjadi. Kita harapkan ini tidak akan pernah terjadi. Kenapa? Lebih bagus, kalau istilahnya lebih bagus kita tidak berangkat daripada kita berangkat tidak pernah sampai. Ya, namanya apalagi kita sekarang sudah jadi pendekar, kita harus mengantisipasi semua, kan gitu. Artinya, semisalnya satu pabrik terjadi pencemaran, begitu pabrik di kiri kanannya, di sebelahnya begitu melakukan hal yang sama untuk melakukan antisipasi. Ya itu fungsi klaster-klaster tadi, jadi bersama-sama masing-masing, cuman kan misalnya pabrik A yang kejadian, dia masuk klaster mana?
masing-masing klaster yang lain juga akan mendukung di dalam penanggulangannya tadi. Terus kepada manajemen kos tentunya, bagaimana? Kan saya sudah sampaikan tadi, harapan saya ini harus didukung oleh manajemen secara penuh. Karena apapun bentuknya, kalau tidak, ini kan harus menjadi aset dari perusahaan masing-masing. Kalau nggak jadi aset, makanya harapan saya dari asosiasi tadi dalam dukungannya untuk ini, untuk Banten masa yang akan datang, bukan sesaat. Harapan kita, generasi yang akan datang mungkin yang akan lebih menikmati, bukan kita. Tapi untuk generasi kita yang akan datang, karena kalau sudah tercemar daerah kita ini Pak, susah kita untuk penanggulangannya. Jadi program ini seperti sedia payung sebelum hujan gitu. Iya Pak Endro udah tahu ini. Wujudkan cita-cita negara, bangsa yang kuat dan berdaulat, Indonesia.